ini yang tentunya menarik perhatian masyarakat adalah karena narkotika berupa barang bukti berupa ganja. Berat bersih itu sekitar 95,7 kg dan itu dilakukan persidangan pada tahun 2020 dan di awal tahun ini kita sudah memperoleh putusan pengadilan perusahaan karena perusahaan sudah memperoleh putusan pengadilan sehingga kewajiban kami adalah memusnahkan barang bukti supaya tidak ada lagi pihak-pihak lain yang mempergunakan. Selain itu juga ada barang bukti di kampung ayam itu dan medicine quality.